Okey, saya hari ini saya nak bincang ataupun saya brief sikit pasal modul yang ketiga lah. Modul ketiga. Saya andaikan modul 1, 2 kamu dah settle. Mana yang ada tertinggal lagi tu boleh nanti boleh ni lah catch up balik. Saya nak formality saya nak kena settlekan yang tajuk dia lah. So ini modul 3. Okay, ini modul terakhir. Kalau ikutkan saya tengok dia punya topik-topik tu, itulah benda-benda yang kamu boleh gunakan, modify sikit topik-topik ni untuk kamu buat kamu punya apa nama tu mini project. Okey. Cuma tak semestinya follow exactly macam dalam modul ni lah. Kalau katakan mini project kamu kamu nak buat beyond daripada situ pun tak apa. Ataupun kamu gunakan idea lain pun boleh lagi ya. Cuma modul 3 ni bagi kamu brief idea apa yang sepatutnya kamu nak buat nanti untuk mini project kamu lah. Itu tujuan sebenarnya modul 3, sebab modul 1, modul 2 ni lebih kepada asas sensor input output saja. Modul 3 ni is introduction into IoT tadi, Internet of Things, itu yang idea penting dia tu. Sebab kalau sekadar input output rasanya kalau kamu belajar dalam subjek fizik di, apa elektronik, kalau bukan fizik pun kalau subjek elektronik benda tu juga kan. Sensor input output basic itu yang biasalah. Saya pun ada ajar subjek yang jatuh juga pH point something. Benda yang macam tu. Tapi kita punya kelainan kita ni sebab kita ada Internet of Things, IoT dia punya terminologi tu yang akan digunakan dalam modul 3. Okey. So saya just discuss dululah ya, nanti saya akan beri kemudian. Tapi saya ada masalah sikit punya topik ini. Tak apa, saya bincang dalam kita punya discussion lah apa masalah ya. Okey. Topik 3 ni, modul 3 ni is pasal IoT ya. Communication dia panggil kat situ. Apa tajuk dia tak? Ni dia. Okey ni ya. Modul 1, modul 2 dah settle, modul 3 ni ya. So IoT ni, ini dia punya ni yang penting lah, dia punya apa, keyword yang penting lah. IoT ya, Internet of Things ni terminologi ni kamu boleh, kalau tak familiar kamu boleh baca dalam Google ke apa cari dia punya penerangan detail dia. Tapi IoT with Arduino Uno and Node MCU ESP8266 using Bilink application. Ini yang akan diajar dalam modul ni, tapi saya sebenarnya dah dalam 2-3 hari saya cuba benda ni, macam ada masalah sikit lah, ada lah benda dan saya terfikir benda lain lah. Tapi tak apalah, saya gunakan dulu yang apa yang dicadangkan ni. Kalau okey, kalau tak okey mungkin boleh pakai kaedah lain. So dia akan gunakan IoT sebagai dia punya intermediate ataupun dia punya kaedah dia tu, communication dia tu. Dan dia punya hardware yang kamu akan gunakan ialah yang existing Arduino Uno dan juga Node MCU ESP8266 ni. Ni satu macam satu modul lah, dia bukan nak kata satu, dia macam modul lah. Arduino Uno tu dah satu microcontroller, so Node MCU ni satu lagi, dia dah macam mini microcontroller sebenarnya, tapi itulah ada sikit masalah. And then Bilink ni adalah dia punya provider ataupun dia punya Bilink pula, billing ni, application ni, dia apps developer lah ataupun apps cloud yang sediakan kemudahan cloud untuk buat apps menggunakan apa through IoT ni ya. Billing ni, ini yang akan dibincang dalam ni, tapi kalau kamu boleh guna kaedah lain ataupun provider lain boleh ya. Saya tengok ada 2-3 lagi provider lain yang boleh gunakan konsep yang sama untuk gunakan IoT untuk communicate dengan Arduino. Okay, so before we getting started, so yang kamu kena gunakan okay, Node MCU V2 ESP8266 dan juga kamu kena install ESP8266 in Arduino IDE setting up billing app. Billing app ya. So dua step ni kena buat. Satu kena ada Arduino MCU Node MCU dengan Node MCU version 2 ni, dengan kamu kena install dia punya
IDE dia through Arduino apps tadi ataupun Arduino IDE ni. Okay, so dari sini nanti untuk kaedah ni dia akan ada tiga eksperimen. Satu control LED, satu display graph data dan ketiga dapat notification. Ini dia punya. So nanti untuk projek kamu ni maybe kamu akan salah gabungkan tiga ni akan jadi satu projek. Ini projek kamu lah. Okay, ini mini projek yang dicadangkan, banyaklah. Kamu boleh fikir yang lain, kat internet kamu tengok Google, kamu tanya YouTube beribu-ribu. Ambil je mana ni, cuma kamu sesuaikan mana yang sesuai. Saya tak nak sentuh ni dulu, kemudian. Okay, modul 3 ni, okay. Sekarang ni yang dicadangkan adalah Node MCU. Version 2 ESP8266. Insurance sekarang, kalau just ada macam saya terbeli yang just dia punya wifi modul saja, dia bukan Node MCU. So dia susah sikit nak buat tu yang saya pening nanti 3-4 hari ni nak order lambat. Tapi boleh buat, dia kena hack, bukan hack lah, macam hack sikit kamu punya wiring something untuk dapat, untuk follow. Dia tak boleh follow exactly macam yang ni lah. Dia ada step-step tu yang saya sangkut sikit, tapi tak apa, saya go through ni. Tapi kalau kamu beli sebiji dia punya MCU ni, senang lah. Mungkin ni MCU dia macam satu modul complete. Ada berapa ni, saya tak pasti berapa pin dia ni. Banyak pin dia. Okay, ada pin ADC, Razer, GPIO, Monsi, bla 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 ni. Ada ground, ada 3.3 volt, ada reset, V-in, GPIO 1, 2, 3 sampai 15, 16 ke berapa ni. So banyak lah pin dia. Okay, ada reset button, ada flash. So kalau kamu beli yang Note yang ni, saya cadangkan itu beli yang ni kan, tapi saya sendiri beli benda lain. So in the end saya tak boleh nak buat. Tapi tak apalah. So ini dia punya ni. So kena tahu pin apa untuk apa ni lah. Okay, so dia ada pin dia di daripada D012 sampai lah GPIO. Okay. Kamu boleh baca sendiri lah, tapi kita cuma boleh tengok beberapa yang penting je kat sini. Contoh dia macam GPIO ni untuk input output kamu. Kamu nak interact dengan apa. So dia ada banyak lah ni, ada berapa ni. 10, 15, 16 GPIO. Dia mean IO kamu boleh ada 16. Okay. So yang D ni biasanya, tak silap saya, D ni untuk data. D1, D2 ni macam kita punya sense. Okay. Dan dua ni transmit dengan receive TX, RX. Ini yang kalau kita gunakan Wi-Fi, sebab ini kalau kamu tengok ni Wi-Fi, dia kena ada konsep transmit and receive. Kita bagi kita komunikasi dengan orang tu ada komunikasi dua ada. Okay. So transmit dengan receive. Jadi ini yang akan communicate. Tapi benda-benda yang akan dikomunikasi kan ni lah. Input output dia apa, data dia apa, semua tu. Right? So kalau kamu guna yang ni, kamu boleh follow terus exactly seperti mana yang lab satu lah. Tapi kalau kamu gunakan yang macam saya cakap, just a module wifi, dia tak boleh nak buat exactly. Okay. Alright, so ini features dia lah. Dia, okay. Node MCU ni dia dah macam satu microcontroller lain. Dia dah ada, dia dah macam sama dia punya function macam Arduino tu sendiri. Okay. Nah, sebab tu nanti bila buat lab ni, kamu tak guna dah Arduino tu. Kamu guna dia je. So Arduino tu jangan nak bagi basic idea what is input output. So sekarang ni bila kamu nak control dia gunakan apps dan sebagainya, so dia dah tak berapa, kita dah tak berapa guna dah Arduino punya board tu. Kita gunakan dia saja. Tapi kalau dengan syarat, kalau kamu betul-betul guna yang kamu beli itu is Node MCU ni. Kalau beli yang macam saya cakap tadi, dia akan kena guna juga Arduino tu, tapi ada sikit tak ada dalam modul ni. Nanti saya akan bagilah apa yang saya dah buat untuk share dengan kamu. So operating voltage dia rendah sikit lah. Kalau Uno kita pakai 5 volt ni, yang ni pakai 3.3 volt. Input voltage dia 7 hingga 12. Okay, tapi dia operating pada 3.3.
Okey. I/O ada 16 tadi ya, digital output, input output dia ada 16. Analog input ada 1, ADC. Mana tadi saya pun tak pasang kat mana ADC ni, ada 1 je eh. Ni sebenarnya ADC dia, analog. Yang lain tu digital eh, ada 16 input ataupun 16 pin. UART ni satu, UART ni untuk kita macam tak silap saya, untuk kita macam buat programming dengan dia punya board tu sendiri eh. Ni kalau nak tahu kena baca sendiri lah, tak ada dalam. Sama jugalah SPI 12 IC ni eh. Okay, and then dia punya memory, ini dia punya memory lah macam biasalah, dia ada memory internal dia 4 MB. Dia punya RAM dia, memory untuk dia ni, RAM untuk simpan something yang permanent lah. Kalau memory ni kita untuk temporary, bila bagi arahan something, simpan dalam memory. Tapi bila ada arahan baru, memory tu boleh buang. Tapi kalau RAM ni something macam hard disk eh. Tapi tak besar lah, SRAM dia cuma 64K je. Kecil je. Okay, clock speed dia 80 MHz. Dia punya Wi-Fi protokol dia, ataupun dia punya, saya tak ingat apa term dia panggil ke, dia protokol dia lah. Dia ada banyak eh. Kalau kamu baca Wi-Fi ini, yang standard dia 802.11 ni, dia ada A, B, C, D, E, F. Banyak lah. Tapi yang terkini ni, yang biasa digunakan is BGN lah. Ni kamu nak tahu boleh baca dekat apa, Google, apa beza dia antara satu dengan lain tu. Semua dia Wi-Fi. Tapi biasanya yang membezakan is dia punya bandwidth tu, frekuensi mana. So kalau sekarang ni, kalau BGN ni yang standard kita guna sekarang ni lah, apa yang 2.4 gig GHz Wi-Fi. Dia tak boleh, tapi dia tak masuk yang 5 GHz, tak boleh masuk lah. Atau kalau kamu beli yang version 3, asalnya dia masuk 5. Yang ni version 2 kan. Eh. Version 2 setakat 2.4 GHz je, macam Wi-Fi biasa eh. Okay, so ni features dia lah. Okay, yang ni untuk kamu install ni, kamu run tu lah, macam itu. Run dia punya ni untuk dapatkan dia. Kamu kena, yang penting is kamu set dia punya location untuk kamu punya ni, apa, directory kamu ni dekat mana kamu simpan. And then yang ni is kena betul eh. Sebab dua tiga, yang tiga ni dia biasanya bila kamu run dia apa Arduino IDE tu, dia akan terus cari benda ni. Okay, dia punya address ni lah kamu kena tengok balik. Sebab dia akan, kalau ada update, ada update dia, dia terus akan dapat announcement, akan beritahu kamu okay nak update atau nak update. So baguslah kalau anything ada yang baru. Okay, and then ini kalau setup dekat dia punya ni, apa nama tu, untuk preference dia lah. Okay, untuk board pula, kamu kena pilih sama ada Arduino tu sendiri ataupun Arduino Uno. Ini yang dia cakap ni. And then kalau saya tunjuk lah eh. Saya kena tunjukkan yang semua sekali lah eh. Saya stop. Okay. Saya tunjuk semua lah eh. Sebab nanti tak keluar. Okay. Okay, kalau ikut yang modul ni, dia kata kena gunakan Arduino ataupun Juino Uno eh. Ini kalau yang dicadangkan lah. Ini maksudnya kalau kamu beli modul yang ni eh, not MCU2 ni eh. Tapi kalau kamu beli not modul yang Wi-Fi modul saja, kamu kena buat kaedah lain sikit eh. Apa, saya tunjuk yang ni dulu. Tapi saya tunjuk pun saya ni tak boleh buat, sebab saya punya bukan modul ni eh, saya modul lain, modul Wi-Fi. So saya kena buat lain sikit. Tapi tak apa. So untuk dapatkan yang ni, dia kata kena select tools ni, samalah select tool, kamu kena pilih board kamu apa. So kalau kamu gunakan yang MCU ni, kamu boleh kena select kat sini eh. Ataupun kamu kat board ni, kamu select kat bawah tu ada node MCU ni. Ni. Node MCU yang mana eh, saya tak ingat. Saya rasa yang bawah ni. Node MCU 1.0 ni eh, ESP 12. Okay. Kalau tak silap saya antara dua, sama ada ni atau atas. Okey.
nanti dia akan keluar lah. Okay, so dekat buat manager. So kalau kamu dah pilih, tapi dalam case saya ni sebab saya tak ada node MCU tu, saya kena gunakan generic ESP module. Sebab dia cuma, dia bukan node MCU, dia generic. Kalau mana yang gunakan generic, follow saya lah yang just beli module Wi-Fi. Ambil generic ni, apa nama tadi tu, board, ambil yang generic module ni. Tak ada lagi gunakan UNO ni, saya dah cuba guna UNO, tak jadi, memang pening kepala. Okay. Dia tak boleh communicate. Tapi kalau guna generic ni, insyaAllah boleh lah. Saya tunjukkan dulu yang ni. So, saya pilih generic ni. And then dia punya, sini ambil generic lah. Okay. Ya, dia tengah communicate. So, it's okay. Alright. So, once dapat tu, dia kata kamu kena install dia punya ESP ni. Okay, kamu pergi dekat sketch, pergi dekat library. Okay, kat mana ni? Oh, so ya lah. Tools, sekejap eh. Board. Dia nak masuk lagi ke? Sekejap eh. Saya pun dah lupa macam mana saya buat tadi. Okay, tak apalah. Tapi apa yang masuk dia nak install tu ialah kamu pergi dekat sini pun boleh. Include library ni. Tapi dengan syarat kamu dah download ada satu benda tu yang dia cakap dalam ni, modul ni. Oh ni belum. Yang ni kena download dulu eh, dia punya driver ni. Tapi kalau tak ada tak apa, kamu just install yang ni dulu. Di sini modul mana eh, saya pun dah lupa lah mana tadi buat. Okey, kat sini eh. So library ni oh, dia dah update lah. Dia tengah update. Sekejap dulu. Okay. Dah update. So kamu follow je. Yang ni dia kata sini type ESP, ESP8266. So ada banyak ni. Kamu kena cari yang exactly macam ni lah. ESP8266 community ni. Saya punya sebab dah install rasanya. Mana eh? Sebenarnya dah install ni, so dia tak ada dalam ni. Tapi kalau kamu je baru first time kamu kena install, bila kamu type ni, by kamu type ESP8266 by community, patutnya keluar lah. Saya punya tak keluar pula. Community ada betulnya ada ni. Apa, nanti kamu cuba dulu. Sepatutnya bila ada tu kamu just oh ya, silap kat sini sebenarnya. Tools, board manager. Board manager. Oh, dekat board manager silap eh. Bukannya dekat library manager. Saya silap. Ni yang betulnya eh. So, silap. Tools, kamu pergi. Dah. Dah pening lah. Dah eh. Komputer ni dah start pening. Tools, okay. Tools dekat board. Kamu pergi kat board manager ni eh. Okay, so kau keluar buat manager ni. Okay, type je. Kita tengok download. Okay, type ESP8266. Ni eh, so ni. Keluar ni. ESP by community ni eh. Okay.
Oke, saya punya udah install. Kalau kamu menyebut install, kamu klik di sini install. Saya punya udah install, enggak ada lah. Saya ambil yang version yang terkini ini 2.7. Oh, ada satu lagi 2.71. So, kalau boleh cari yang terbaru lah. Oke. So, once install, like, okay, close ya. Close. Oke. Okay. And then yang ni tak ada apalah. Ini apa dia cerita ni ni. Okey, sekarang ni untuk link dengan billing ni. So billing kamu kena pergi dekat website ni. Pergi. Ni billing ni, billing.io. Eh, dan okey. So ni banyak ni. So kamu pergi dekat sini eh. Mana? Bawah sekali. Ni. Mana dia? Saya pun tak ingat ke mana dia. Download. Sebab dia website ni dah tak macam website yang dalam modul ni. Ni modul ni website lama. So dia memang kalau kamu pergi ni memang akan nampak ni. Tapi kat sini dia kata go to web browser, pergi alamat ni, bla 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 bla, akan keluar benda ni lah yang ni tadi ya. Ni yang ni. Okay ni. Ni seperti mana dalam modul. Modul punya arahan ni. Mana tadi modul dia? Ada ni. Okay, modul. So kalau kamu pergi ni, ni samalah C++, Python, Java. Ini ni install je. Kamu install je sini. Install, 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 install. Okay, M1 dah install. Install pula yang kedua ni. Link apa? Install billing library. Billing library ni saya tak ingat. Bukan kat sini lah. Eh. Billing ni kat mana ya? Eh. Saya pun dah lupa dah. Jangan saya cuba tengok balik. Dan ini dia punya. Dia congratulations dah ni. Bukan. Dia somewhere kat sini. Saya bantu saya dah kelabu dah. Dah 2 hari saya duduk mengadap benda ni. Nak settlekan. Tak settle-settle lah. Mana eh. Download billing. Ini satu billing apps. Billing apps ni yang dalam handphone. Ini billing library untuk kamu communicate dengan dia punya bot tu. Mana eh? Ini tak ada link pun. Okay, tapi kalau tak ada. Cuba tengok ni. Saya pun dah lupa. Yang started. Ha, ni ada ya. Dia ada 3 kaedah. Sama ada kamu nak download dia punya 3 viewers ni ya. Using IDE ataupun install billing library ataupun manually install, ada 3. Cuma kalau kalau guna library macam saya cakap tadi lah, kamu gunakan ni. Kata pergi library, pergi manage library and then kamu kena download billing. So ni kalau gunakan ni, kamu ambil sketch, include library, manage library. Kalau nak gunakan billing lah. Ni. Okay ni kalau ni kamu just search kat sini. B-L-Y-N-K. Okay, ni macam saya dah install. So kalau tak ada kamu install lah. Saya punya grey ni dah install pun. Okay, ini yang paling senang lah. Tapi kalau ada masalah kamu boleh manually install. Manually install ni macam ditunjuk tadi lah. Ni. Ini yang saya tunjuk tadi. Ni kena download dari sini ya. Download daripada link library ni. Okay, follow je ni.
Okay, so saya andaikan kita dah download lah ya, sebab saya punya pun dah ada. So dah download and then sekarang ni is nak communicate dengan dia punya apps tu eh. Okay, so okay dah install ni. Sekarang ni nak, okay sepatutnya dia ada ni lah, kalau kamu download manually dia akan ada ni. Ada dua folder ni, libraries and tools, kena kamu kena extract benda ni and then masukkan dalam folder yang kamu punya sini eh. Kamu masuk dalam kamu punya program file kamu, kamu pergi dekat Arduino ni. Okay, kalau libraries tadi sebab dia ada libraries yang ni, dia ada libraries, libraries, okay, yang ni libraries. So libraries kamu masuk dalam libraries ni, copy dalam ni. Ni macam ni banyak dah ni, ni saya dah ada dah ni billing. Okay, daripada tempat kamu extract tadi, keluar libraries dengan tu, so libraries tu copy folder dia masuk dalam sini. Okay, program file Arduino libraries. Dia punya tools pula, apa yang kedua ni, masuk dekat tools sini. Tu sama juga paste. Dia ni saya punya dah ada semua lah. Okay, so dia ni kamu dah settle yang tu. And then go to yang ni, dia kata macam pergi preference dia. Pergi kat preference macam saya buat tadi lah. Preference ni, ini kena make sure kamu pergi dekat Arduino dalam My Document ya. Yang tadi yang saya tunjuk ni, yang folder ni, ini adalah folder untuk kamu punya tools dengan apa tadi, library. Itu yang kamu download lah. Ini kalau yang tak boleh download guna IDE. Kalau dah download guna IDE, tak perlulah buat yang copy satu-satu ni. Kalau kamu dah run tadi yang gunakan ni, silap. Yang ni, okay, yang ni. Kamu dah run gunakan, silap. Yang sketch tadi ya, library ni kamu gunakan manage library. Okay. So kamu just install dari sini lah, kalau okay. Yang mana yang tak okay, baru follow step kedua lah. Okay. Okay, so dah, mana tadi, yang ni dah. So dah, billing dah, preference dah. Yang ni just kamu set dia punya home directory kamu kat mana. Okay, yang ni yang masalah sikit. Okay. Ni kalau kamu buat guna, kalau kamu pergi dekat apa nama tu, kamu punya handphone, kamu kena pergi dekat, saya tak boleh nak tunjuk sangat sebab handphone saya pun tak tahu macam mana nak tunjukkan kat kamu macam nak link dengan ni. Tapi kamu boleh follow step ni lah. Okay. Tapi sebelum tu, sebelum kita buat ni, kena faham konsep apa dia billing punya konsep ni ataupun cloud punya konsep. Sorry. Okay, ini billing punya idea ataupun macam mana dia punya cara dia komunikasi. Ini Arduino dia ataupun kita punya ni tadilah, hardware kita tu, not MCU. Okay, ini telefon kamu and then ini billing punya server. Okay, so akan kamu communicate macam kamu gunakan web browser lah. Soalnya kamu bagi arahan kepada web browser tu, server dia adalah server pada billing ni. So kamu nak apa? So that means request tu yang ada tangaran ni, request. Kalau dalam web browser tu, soalnya macam kamu, macam kalau macam ni, contoh dia, bila kamu klik, contoh dia satu macam ni link ni, ini sebenarnya kamu dah request kepada server. Kamu klik, contoh dia macam ni kan. Mana kalau ada error-error yang kamu boleh klik ni, contoh ni install ni kan, yang kamu boleh execute arahan dalam web browser tu. Kalau di belakang ni sebenarnya adalah, kalau dia punya dari segi itu, benda yang berlaku ialah kamu hantar request kepada server. Kamu nak link ni, kamu nak file tu, something itu request. Dan server tu kata okay, kau nak apa, you nak ni, okay saya ada ni. So dia respond, kata ada tak ada. Kalau ada, that mean apa yang kita request tu akan keluar lah. Itu yang paling simple, the idea dia. So selama ni cuma antara kita punya telefon atau PC dengan mana-mana web server. Cuma sekarang ni extend kepada billing ni, dia adalah kita boleh control pula satu hardware kat
kat lain ni. Tapi dia akan communicate bukannya direct daripada, komunikasinya bukannya direct daripada telefon kita. Telefon direct kepada hardware. Tak ada eh. Ini communication dia digunakan orang tengah dia dalam billing ni. Billing ni macam service provider lah. Dia sediakan satu platform yang mana semua user ataupun mana-mana user berdaftar boleh daftar and then boleh bagi arahan kepada mana-mana hardware yang dia ada through dia. So dia bukan direct. That's why kat sini dia cloud. Cloud ni macam punya server dia lah. Server dia kat cloud, kita bagi arahan kat cloud, cloud tu bagi arahan balik. Sebenarnya dia sebenarnya pergi jauh lah. Sepatutnya sebelah aje. Tapi kamu ada handphone, kamu punya apa Arduino kat sebelah, sepatutnya handphone kamu boleh bagi arahan sebelah direct je. Tapi sebab kita ni novice user, user yang low level lah eh. Kita bukannya yang advance sangat. So maksudkan kalau kita bagi arahan tu, kita minta tolong orang lain yang bagi, yang execute kita punya arahan. Kalau kamu boleh, tapi itu dah saya kata, kalau kamu ada idea yang lebih lagi, kamu faham lebih lagi, nanti untuk kamu punya projek, kalau kamu tak gunakan cloud pun tak apa saya rasa. Kalau benda ni menyusahkan anak kamu nak kena di internet, kamu je kamu boleh, macam benda tu boleh buat, kamu boleh direct bagi arahan daripada handphone terus kepada ni, tak payah pergi cloud pun. So that means kalau kamu boleh macam tu, tak perlu kamu gunakan cloud billing ni. Itu lagi mudah tu ya. That means punya data kamu tak pergi jauh, terus daripada handphone pergi ke sini. Tapi sekarang ni kita follow yang ni dululah, macam mana dia gunakan cloud tu. Okay, so that mean kamu request pada cloud, cloud kata okay, kalau arahan biasa kamu cuma request website, kamu request information. Tapi dalam case sekarang ni sebab kita ada konsep IoT tu, macam mana kita nak control hardware. That mean request kita ni lebih kepada request macam mana kita nak control hardware, nak on off kan dia ke, nak minta data daripada hardware kita ke ataupun sebagainya. So I mean kita request tu sepatutnya macam saya cakap tadi lah, request direct kepada hardware aje. Tapi sebab kita nak gunakan konsep cloud ni, I mean kita request kepada cloud dulu. Cloud ni orang tengah ni lah billing. And orang tengah kata okey okey, nanti saya communicate pula dengan hardware. Hardware tu sebelah kita aje, sebelah ni aje. Tapi dia gunakan konsep cloud tu. So dia pula bercakap dengan hardware tu. Kata okey, katakan arahan kamu kata saya nak tahu berapa sekarang ni dia punya apa, berapa dia punya suhu hardware ni. So kamu bagi arahan dekat server cloud ni. Cloud ni pula bercakap pula dengan hardware kita ni. Kamu punya IoT tu, kamu punya apa Arduino. Dia kata okey, berapa you punya suhu? Dia tanya pula dengan Ahmad ni, dengan si hardware ni. Hardware ni kata okey okey, suhu saya sekarang 30 darjah, dah mana dah 36. Ni kat sini tak ada aircon, dia kata. Okey, so dia pun respon balik yang ni lah. Request, respon, dia akan patah balik kepada cloud ni. So that mean apa yang di request ni patah balik lah. So dia respon, respon tadi ada respon dua. Satu respon kepada hardware, satu respon kepada client. Kitalah client. So kalau respon cloud kepada client ni kah, so adalah respon akhir, apa yang kamu nak. Tapi kalau respon cloud ni kepada hardware ni, apa arahan dia. That mean kalau katakan kamu request nak apa tadi, nak temperature. So cloud ni akan bercakap kepada hardware, kata aku nak temperature. Ha, itu dia punya respon kepada, ni macam terbalik lah arahan tu. Okay, dia punya perjalanan tu. So dia akan bagi temperature, temperature akan patah balik kepada cloud ni dalam bentuk request. And then yang dia jawab tu adalah respon terakhir kepada apps kita. Tu dia punya konsep dia lah. So dia gunakan hypertext ni, HTTP, okay, as a request respond ya. Kita request and di respond client server lah. Okay, right, so ni cerita dia lah. HTTP client sending HTTP request and receiving HTTP responses from HTTP server. It is widely used in IoT based embedded application like home automation, vehicle engine parameter monitoring, remote force. Sekarang ni konsep dia IoT ni dia go towards IR4. IR4 ni mean bila kita communication, mean kita ada dua hala. Kalau dulu IR1, IR3 kalau kamu baca, kamu faham ke tak, tak tahu lah. Industrial Revolution eh. Sekarang ni dah Industrial Revolution 4. So salah satu unsur Industrial Revolution 4 ni adalah Internet of Thing. Kita ada internet
yang boleh communicate dengan alat dan kita boleh boleh kawal lah. Itu kelebihannya. Kalau dulu IR3 kita boleh communicate je, tak boleh kawal. Ataupun kalau kamu ada alat pun kamu boleh boleh bagi arahan, tapi kamu tak boleh ada remote arahan lah. Something macam tu lah, dia ada kekangan. Sekarang ni kita dah apa macam kita boleh communicate remote dan kita boleh bagi arahan, dia kawal. Itu kelebihannya IR4 dalam konteks IoT ya. So untuk projek ni gunakan billing tu, kalau kamu install, saya tak boleh nak tunjuk sangat sebab handphone saya tak boleh talk dengan PC ni. Tapi kamu boleh follow lah. Exactly, saya dah cuba, memang boleh. Tak ada masalah. Setakat kamu pergi dekat Google, apa nama tu, Google Play, pergi search billing, nanti akan ada tu, install semua, okay. And then kamu akan run lah. Tapi sebelum run ni biasanya dia akan tanya kamu nak login ke tak. So kalau nak mudah, kamu gunakan login kamu lah, sama ada login Facebook ataupun kamu create login lah. Kalau tak, dia rasanya tak bagi arah apa untuk orang yang tak login. Kena sama ada kamu create login dalam billing punya service ataupun kamu boleh guna link kamu dalam Facebook kamu punya account untuk ni. So once kamu dah login, akan keluar interface yang pertama ni, new project. Okay, kamu pilih new project, dia akan keluar pula yang ni. Okay. Mana dia pergi? Alright. So ni projek akan keluar ni. Ni yang atas ni nama nama projek kamu nak letak apa. Nombor 2 nya adalah dia punya, tak silap saya ni tak nampak lah. Device dia. Apa yang nama dia? Sekejap saya cuba tengok. Share kat situ pun tak boleh. Okay, yang atas ni nak, ini adalah nama projek kamu lah, kamu nak letak nama apa-apa, nama power kamu ke mawa kamu, boyfriend, girlfriend, best friend, kucing kamu pun boleh. Yang kedua ni device, choose device, device apa yang kamu nak guna. Ha, ini ada sikit kelainan. Kalau kamu guna Node MCU, kamu kena pilih kat sini, ada Node MCU eh. Saya tak boleh nak tunjuk ni. Boleh ke? Saya tak boleh. Okay. Dia ada Node MCU. Tapi sebab ayah ni dia gunakan ESP yang biasa je, yang saya kata modul tadi ya, dia tak ada node. Dia adalah cuma satu modul kecil. So dia gunakan ESP8266. Kalau yang gunakan board yang ni, yang macam ni, biasanya kamu kena guna yang sini, dia ada sini Node, ya, mana dia, Node MCU. Okay, dia dua je, sama ada gunakan ESP8266 ataupun satu lagi optionnya guna Node MCU ya. Dia punya pilihan yang saya dah cuba yang boleh, cuma mana yang mana ni tak tahu, tak tahu mana satu lah sesuai untuk kamu ni ke tak. Okay, so itu dia punya device dia. And bawah ni is, once kamu dah pilih tu, dekat ni pilih ESP, kamu pilih connection type dia kat sini eh. Kamu guna wifi ke, tapi biasanya dia cuma pilihan dia ada kat sini, wifi, USB, bluetooth ataupun ada 4 ni, 5, wifi, ethernet tu semua tak boleh lah. Bluetooth boleh juga, tapi bluetooth dengan syarat kamu ada modul bluetooth tu, satu kerja pula nak buat. So senangnya gunakan wifi. Okay, so wifi, so okay. Dan kamu akan pilih pula kat sini is dia punya ni ya, tadi ya kata. Kalau kamu gunakan yang yang macam ni, kamu punya hardware kamu ni yang macam ni, seperti ni. So kamu kena pilih Node MCU eh. Tapi kalau kamu punya jenis modul macam saya punya, modul wifi saja, dia gunakan ESP je. So ambil Node MCU and then create project. Dah create, okey lah, tak ada benda pun. So once create, kamu akan pergi ada blank macam ni, kosong. Kamu klik dekat yang ni, yang gambar macam sepanah, eh apa, screw ni. Dia akan keluar banyak benda lah. Ini kamu akan play around nantilah macam mana. Tapi untuk projek yang pertama ni, cuma gunakan button ni. Kamu select di button ni, klik button and done. Okay, dan itu saja.
Okey. Dan kalau tekan okey, selepas kat bawah tu akan keluarkan email sama apa dekat sini ada auth token, AUTH token bawah sekali eh. Bawah dah okey ni, kamu tekan bawah tu ada auth token. So yang ni kamu kena biasanya tak payah copy pun tak apa. Nanti kamu just klik email ni dia akan email dekat kamu lah. Nanti dia punya tu okey. Dia punya macam dia punya password dia lah, bukan password lah, dia punya token dia tu dia akan hantar kat email. So kamu klik email ni dia akan send and dia akan send kat dekat email tu. Lepas tu kamu tekan okey. So once dah okey kamu buatlah buat ni. Kalau kamu guna NAT MCU, kalau kamu perhatikan sini tak ada lagi kamu punya UNO. Okay, so that mean board MCU ni dah macam satu microcontroller yang satu function macam function sama yang sama dengan apa tadi tu UNO yang kita guna dulu. Tapi dia ni dia kecil sikit lah sebab tu dia gunakan voltage dia 3 volt. Kalau kamu guna UNO dia 5 volt. Tapi ini kalau kamu tengok, ini adalah macam first LED yang kamu buat yang first lap pertama modul 1 dulu kan. LED kita nak. Nah, cuma LED ni kita nak control on off. So kita nak control on off tu gunakan Wi-Fi ni. So kalau kamu tengok dia punya, kalau kamu guna MCU, okay, kamu gunakan dua pin ni. Pin ground akan sambung kepada ni yang sebelah anod. Anod ke katod? Anod eh. Okay, yang D2 ni, D2 maksud dia data, output data, data digital. Digital output akan, digital output nombor 2 akan pergi dekat ni yang kepada kamu punya apa nama ni? Resistor ni sambung kepada itu. Okay. So once okay, kamu run kamu punya IDE tu, okay, IDE ni ayah macam ni. So ni lebih kurang saya dah buat sikit. So kalau kamu buat dalam masa register yang mula-mula tadi ni eh, kalau kamu buat memang ada internet, sepatutnya dia tak, kalau tak ada internet memang tak boleh run lah benda ni. Okay, kalau okay, so kamu dah klik yang email tadi, dia akan hantar satu notification kepada email dan itu yang kamu copy kat sini eh. Authentication ni eh. Untuk case saya ni, saya dah copy, ni contoh dia. Okay, mana dia? Ha, ni eh. Ni saya dapat dalam email. Dia hantar email, kalau tu, saya boleh tunjuk email saya. So dia akan keluar email something macam ni. Ha, ni eh. Kalau tengok email, dia akan ada macam ni eh. Billing auth token for apa nama kamu punya project and device apa nama sini. Klik. So ni dia. So ambil token ni, copy and masuk dalam kamu punya IDE. Kalau dalam game ni saya copy kat sini lah. Okay, paste. Right. And then di sini ada apa Wi-Fi yang kamu guna. Kalau kat rumah saya tak tahu kamu guna, kalau kamu guna data kamu tak ada Wi-Fi. So kamu kena buat lain sikit dia punya kaedah. Sebab modul ni dia buat untuk kalau kamu buat dalam makmal. Dalam makmal tu kita ada wifi makmal. So that mean dia punya SSID tu apa nama-nama wifi tu. Ni ni ya. Yang ni nama wifi. Nama wifi eh. So kalau dalam makmal sebenar gitu, kamu just gunakan makmal kita tu, memang kita ada buat dia punya wifi special untuk dia. And password dia ni password kamu lah, password. Password. So wifi yang kamu nak guna. Tapi kalau kamu kat rumah, kamu tak ada wifi, memang tak boleh nak communicate. So macam mana nak buat? Apa kamu boleh buat ialah, kamu buka handphone kamu tu, kamu gunakan mobile hotspot tu eh. Kamu enablekan mobile hotspot kamu. Dia tak boleh nak tunjuk, saya boleh cakap je lah. So kalau kamu handphone kamu tu, kamu buka dekat setting, ada situ mobile hotspot. I mean kamu gunakan data punya, handphone kamu punya data, kamu guna dia punya mobile hotspot tu. Okay. And then kamu enablekan. Nanti dekat setting untuk mobile hotspot tu kamu boleh nampak lah
apa yang kamu punya nama, apa nama tu, nama nama hotspot kamu dan apa password dia. So that means sekarang ini kat sini, kalau kamu gunakan wifi rumah, rumah kamu ada wifi, kamu yes, kamu boleh ambil nama wifi tu, SSID dia ke, tak nama wifi. Tapi kalau kamu gunakan handphone kamu, kalau guna handphone, ini adalah mobile hotspot. Kamu kena enable kan hotspot kamu. Ini kalau guna wifi, is nama wifi, tapi kalau guna handphone, dia adalah mobile hotspot. Dan password dia, password mobile hotspot lah, sama juga. Hotspot. Itu ide lah. So, sama ada kamu guna wifi rumah, kalau ada wifi, password wifi rumah kamu. Kalau tak ada, kamu kena enable kan mobile hotspot dekat handphone kamu. Dan kamu communicate dengan dia. Dan so apa nama sini, apa nama mobile hotspot kamu, kena letak nama dia kat sini. Dan apa nama dia punya mobile hotspot, kamu punya password, letak kat sini. Ini password saya. Senang lah, Yunat. Kalau kamu guna password saya, bolehlah ambil password ni. Okay. And then follow je lah. Ha, kalau macam ni, ni kat dia, dia kata okay, dia gunakan cetak dia 9600. So out ni yang ni tadi SID and billing. Okay, so masukkan. So dari sini barulah kamu akan run yang program yang pertama. So ini adalah untuk kamu compilekan IDE Arduino ni supaya kamu, satu, kamu boleh communicate dengan wifi kamu ni. Yang sini lah kalau dalam kes saya punya ni. Ni pertama nak, dia sebenarnya dua step lah. Step pertama kena masuk dalam wifi dulu, yang ni. Dua benda ni masuk dalam wifi ataupun hotspot, password dengan ni. Once kamu dah connected, barulah dia akan cuba masuk ke billing. So nak masuk ke billing, ini dia punya password dia lah. Yang apa yang kamu dapat tu, authentication punya code tu, eh. So once dah ada, dia akan communicate. Kalau ikut note modul ni, kita punya nota ni, lab manual ni, dia gunakan 9600 speed dia. Saya cuba, tu lah saya punya masalah sikit, sepatutnya dia gunakan yang ni 9600 ni, eh. Tapi saya punya tak boleh juga, saya gunakan 1200 yang ni, eh. Tapi tak apa, yang kamu punya kamu follow yang ni dulu. Ini saya punya sendiri lah, yang lain sama je, tak ada apa. Okay, so was okay. Kalau kamu run compile ni, okay, kalau run compile sepatutnya tak ada error lah. Macam ni saya pakai, sebab saya bukan pakai. Kalau kamu punya gunakan mode Node MCU, tak, bawah ni dia akan keluar. Ini COM port kamu lah. Ni depend pada laptop masing-masing. Ini nama apa modul yang kamu gunakan. Kalau kamu gunakan yang Node MCU, kat sini akan keluar lah Node MCU version 2 bla bla bla. Tapi macam saya punya, saya tak ada Node MCU, so dia keluar ni, ya. Sebab saya gunakan generate Node MCU. Okay. Ini bawah ni, ya. Okay. Ni ada error. Kenapa error? Oh, ni komen sepatutnya. Komen kena double. Okay. So kalau sepatutnya tak ada error. Saya tunjuk dia punya ni dululah, ya. Apa dia punya ni je dulu. Dia punya coding dulu. Nanti saya kalau boleh saya masukkan dalam apa dia punya, saya punya skit ni, saya akan cuba capture video nanti masuk dalam kelas ni. Okey, tengok. Okey tak? Kalau tak ada error sepatutnya. Okey, so tak ada error, ya. So bila tak ada error, maksud dia saya dah boleh communicate dengan satu, dengan dia dah boleh masuk wifi, satu dah boleh, saya tak tahu yang ni saya masalah sikit, tapi sepatutnya dia yang ni pun tak ada masalah lah. Once kamu dah boleh masuk, kalau wifi kita ataupun hotspot kita memang ada internet, so once dia dah okay yang ni, maksud dia nak komunikasi dengan billing ni tak ada masalah. Tapi saya punya masuk wifi okay, masuk billing tak lepas. Saya sampai
pukul 3 dia tak, nak masuk kelas pun tak boleh nak buat lagi. Tapi tak apa. So masa dia sekarang ni dah okey. So nanti tengok dia okey tak okey, just run je lah. Run, dia biasa, kamu run, compile run. So nanti nampak macam mana dia communicate lah. Okay, so dia akan talk. Okay, dia pakai COM port 7 ni, serial port. So dia akan connecting. Sepatutnya ni dia dah okay lah ni. Dia connect. Okay, dah boleh run. So pada ketika ni, kamu dah boleh run balik yang ni tadi. Okay, step kedua ni. Okay, step kedua ni, billing ni kamu dah kena buat yang tu dulu lah. Dia punya ni dah buat dulu. Ni dah, port dah okay. So kamu nak control LED ni, kamu kena run kamu punya handphone, pergi kat billing, buat dia punya project, and then klik dekat sini yang gambar skru ni. Kamu dah, kamu pilih lah tadi button je. Sebab kita nak cuba on off je, okay. Kamu pilih button, and then kamu pilih pula dia punya output ni D berapa. Sebab tadi kita pakai D2 ni eh. Kalau kamu tengok yang mula-mula tadi ni D2 eh, dia punya port number ataupun dia punya pin number. So that mean kalau kat dekat billing pun kamu kena letak sini D2. Tapi dalam ni digunakan D4. Saya tak tahu mana satu yang betul. Sebab saya tengok dia adakah modul ni hasilak tu saya hasilak tak tahu. Kamu cuba dulu. So kalau ikut sini saya nampak ini dia punya ni is D4 ni tak ada. Yang ada adalah D2. Ni D2. D4 kat sini. So D4 tak ada pun, tak ada pin ke sana pun. Ada satu ground. So sekarang ni yang digunakan adalah D2. Tapi saya tak tahu macam mana dia punya modul ni boleh kata dia pakai D4 pula. Pening pula dia ni. Mana tadi? Ha ni. Dia kata kat sini tak apalah. Nanti kamu cuba sendiri. Change output to D4. I mean ini pin mana yang kamu guna untuk communicate dalam kamu punya ni. Ikut kamu punya skit tadilah. Okay. Kalau dia kata D4, D4 lah. So okay. And check. Kamu run. So bila run, kalau semua okay, kamu boleh on off kat sini. On sini, so that mean lampu tu akan menyala. Off sini, lampu tu akan off kan. Dekat kamu punya ni lah sebelah. So lab 2 kemudian eh. So itu sepatutnya yang kamu buat lah. Straightforward je. Saya rasa macam ni eh. Kalau kamu tekan on, lampu dekat breadboard kamu ataupun dekat kamu punya Arduino tu akan menyala. Dia bukan lampu pada modul eh. Lampu yang ni yang akan kamu control dengan ni eh. Lampu ni akan kamu on off. So kaedah kawalan ni kita gunakan ni billing ni. Okay. So itu yang kamu buat. Tapi itu kalau kamu punya guna kaedah ataupun kamu punya gunakan not MCU. Dia straightforward. I mean, kalau guna MCU, tak perlu gunakan Arduino lagi. Okay. Tapi kalau kamu punya, saya tak tahu saya, kamu itu buli yang mana. Kalau kamu gunakan yang apa, modul Wi-Fi saja, dia sebenarnya sub. Dia sebahagian kecil daripada ini. Sebenarnya dia hanya gunakan 8 pin ni saja, tak silap saya. Dia macam separuh size daripada ni. Ada 1/3 size daripada ni. I mean dia tak ada CPU, semua tak ada. Banyak benda yang tak ada. Okay. Atau Wi-Fi modul ni tak ada katanya. Tapi ya, macam mana kamu nak buat ataupun macam mana nak tahu benda tu boleh tahu, boleh guna ke tak boleh. Saya tak tahu kamu punya siapa yang mana dah belilah. Yang bukannya pakai not MCU, beritahu saya. Semua ada not MCU. Tak tahu. Tak tahu mana satu yang kamu guna. Okey, tak apalah. Saya anggap semua ada. Ada yang ada pakai not, ada yang pakai ni. Kalau pakai not, ada mana tadi gambar ya, saya cuba tengok. Yang not is yang ni lah. Ini not sebenarnya yang sepatutnya kamu buat. Tapi takut kamu salah order, kamu akan dapat dipanggil Wi-Fi punya modul je macam saya punya ni. Saya cuba tengok gambar dekat sini. Mana eh?
Wi-Fi module. Tak ada dah, dah hilang dah. Sekejap, saya cuba search. Saya guna. Komputer saya, laptop pun dah hang. Banyak sangat kerja. ESP8266. Saya pun tutorial dekat Google juga. Okey, ini dia. So kalau satu lagi is dia tak bukannya buat penuh awal. Dia macam ni ya, ni. Buat kecil ni je. So dia ada 8 kaki, 1 2 3 4 5 6 7 8 kaki. So memang dia tak very friendly. Kamu kena hack dia punya ni untuk communicate dengan bot Arduino. So dia tak ada controller sendiri. Dia beza dia. Tapi kalau kamu guna yang ni tadi, yang modul ni, dia dah ada controller sendiri. Dia dah macam Arduino. Macam ni kan. Ni adalah dia punya controller. So dia dah boleh, kamu dah boleh control ni. Tak perlu gunakan Arduino pun. Okay. Cuma kalau kamu, tak tahulah, ada yang saya anggap semua bukan yang ni lah. Mungkin saya yang bernasib malang. Silap order. Saya orderkan orang, lalu saya sendiri silap order. Bukan silap lah, benda yang tak complete lah. Boleh digunakan, saya kena modify. Gitu. So, saya anggapkan semua dapat yang complete macam ni lah MCU ni. So, kalau kamu ni, kamu just follow je ni, tak ada masalah asalnya. Cuma, kalau yang gunakan not MCU, Wi-Fi module tu kena hack sikit lah dia punya ni. Ataupun kamu kena order baru. Tapi masalah masa dia nak tinggal sebulan lebih lagi ni tengah, aku tak sempat nak settlekan. Okay. Tapi kalau saya boleh tunjuk, saya punya ni. Ni saya hack sikit. Ni ada kaedahnya macam ni lah. Ni contoh dia kaedah. Macam mana nak sambungkan dia kepada Wi-Fi ni. Modul ni. Ini tak ada dalam modul lah. Mana tadi? Hilang dah. Ni kan. Ni kaedah macam mana nak sambungkan daripada board, gunakan Arduino board kepada ESP8266 Wi-Fi module. Dia bukannya not MCU, dia cuma Wi-Fi je. So dia ada kaedah dia nak sambungkan itu. Tak susah sangat pun. Ada 4 wire dia guna ni. TX, RX, ground, 3.3 volt. Itu saja. Yang sini kena sambung sikit lah. Okay, and then kamu dah boleh gunakan untuk enablekan Wi-Fi. Tapi kalau kamu dah gunakan yang ni, tak ada masalah. Kamu run ni, sebenarnya dia dah ada Wi-Fi. Cuma isunya sekarang ni, macam mana nak tahu Wi-Fi tu nak communicate. Dia kalau dalam yang ni, mana tadi kalau kamu run coding ni, coding yang dia bagi ni, mana coding tadi? Ni coding ni. Macam ni kita nak tahu kita ni dah boleh masuk dalam Wi-Fi ke tak. Ni yang masalah sikit. Tak ada tunjuk dalam ni. Tapi saya dah fikir macam mana nak tahu benda tu kan. So kamu boleh gunakan kaedah lain untuk communicate dengan kamu. Ini tak ada dalam ni Tak ada dalam modul. Saya tambah sikit kaedah ni. So apa kamu boleh buat ialah kamu dah ada ni. Kamu gunakan ni serial monitor macam yang dulu tu. Kamu klik, dia akan keluar benda ni. Saya klikkan dulu. Okay. Klik, keluar benda ni. So, apa kamu buat? Kamu select ni. Dia punya Bose NR ni. Kamu select Bose NL NCR. Select yang ni. And baud rate ni, kamu ambil yang 115-200. Boleh pakai baud rate lain-lain. Tapi saya yang the best saya boleh buat. Sebab kalau standard biasa guna baud rate 9600 ni rendah sikit punya kadar dia nak communicate yang ni. Tapi macam saya punya, saya pakai 9600 macam ada masalah. So that's why saya letak yang 1120. Okay. Alright, once kamu dah okay, kamu nak tahu kamu punya modul tu okay ke tak? Itu masalah dia. So nak tahu okay tak okay, bagi arahan, bagi AP. So dia akan kata okay, saya okay. Dia jawab macam ni lah. Kalau tak okey, dia senyap je. Ini kalau senyap, something wrong. Kamu kena buat balik kamu punya ni. Kalau okey, okey. Ini kalau nak check status dia, kamu punya
apa nama ni macam okey, nak tahu dia punya, saya pun dah lupa dah. AMR eh. Nak tahu kamu punya version berapa dia punya chip? AMR. Error. Saya pun dah lupa dah. Apa eh? GMR. Allah. GMR. Ah, okey. So keluar ni eh. So ni. AT campur GMR, so dia kata okey dia version berapa, ini dia punya company yang buat, dia punya firmware dia bila eh. Tapi yang paling penting ni, adakah kamu kamu punya wifi apa, kamu punya board tu apa apa dipanggil ni, connected to wifi ke tak. Ha, tu yang paling penting lah. So, macam mana nak tahu? So kamu boleh tag saya, ada bagi ni, nanti saya akan bagi kamu lah dalam ini supplement lah kepada ni modul kita ni. Ni arahan-arahan yang penting ni ya. So nak tahu kamu, okey. Nak tahu kamu punya ni, cuba check kamu punya address ada tak. So ambil AT campur ni ya. Dan dia. Okey. AT plus CIFSR. Apa ni? CIFSR. So saya bangun ni. Alright, so sekarang ni dia ada. I mean, ini IP dia. STA IP, maksudnya static IP saya, dia kata 192.168.0.156. I mean sekarang ni dia dah ada IP. And then ini dia punya MAC address. Tapi nak tahu kat mana dia punya, dia duduk kat mana? Saya tak ingat duduk kat mana, list of IP ke. Oh sekarang ni eh. Sebab kalau katakan kamu tak dapat IP ni, that mean bermaksud kamu punya modul tu tak communicate dengan IP kamu. Tak salah IP tu sama ada wifi ataupun hotspot, tak communicate. So macam mana nak communicate? Gunakan arahan ni ya. Satu, ambil arahan pertama yang ni, ATC mode ni. I mean, kamu nak jadi mode apa? Kamu nak jadi macam server ke, ataupun kamu nak just nak dapat connection kepada satu network. So biasanya saya gunakan static nombor satu. Okay, so apa buat? Paste ni CW mode, kamu letak sama dengan satu. Ini mode satu, mode static STA ni, static mode static ni. So dia akan dapat IP static. IP akan dapat daripada wifi lah. Okay, enter, dia kata okay. Dia kata okay, dia faham. Okay, cuma sekarang ni nak masuk wifi mana tak tahu. Mungkin kat rumah kamu tu ada 1000 wifi. So kena listkan wifi kat sini. So this IP ni, ataupun this IP. So ambil arah ni. Saya pun tak hafal sangat arahnya. Saya copy je dia punya ni. So listkan. Paste. Tengok. Dia akan standing. Alright. So ni dalam rumah saya ni, sekitar rumah saya ni ada 5, 6, 7. Ada 7 wifi ni. Anis 70, Emilia Ismail, Kaloi, Wafi 24. Ni saya punya lah. Dua ni Wafi 24, Wafi 24. Extended ni. Examir. Alright. So ini wifi-wifi yang ada. So kalau kamu tahu, kalau memang kamu seorang je kat rumah tu, mungkin satu je lah kan dia punya wifi. Tak ada isu. Sekarang ni, kalau ada banyak takut kamu tak tahu mana yang mana. And then biasanya wifi mesti ada password kan. So then memang kita cuba nak masuk. Alright, so dalam case ni saya pakai wifi rumah saya ni, Wafi 24. So yang lain ni tak perlu tahulah. Yang penting is dia punya apa nama dia. So untuk kita link ataupun kita nak masuk dalam wifi ni, so gunakan ni ya, join AP ni. Okay, so gunakan arahan ni. Okay, copy ni. Paste. Okay, arahan ni salah ni sebenarnya. Dia sepatutnya is equal ya. Equal nama apa? Nama wifi kamu. Macam saya punya ni, nama wifi saya ni Wafi 24 at Unify. Copy ni semua. Paste. Then apa password dia? Kat sini tak ada password, tapi kamu kena tahulah. Kalau memang itu wifi kamu, kamu tahulah password dia. Macam saya punya. Jadi password saya tak ingat.
Saya ambil password saya ni, ini password saya. Paste password. Okay. Right. Boleh main. Ini arahan dia untuk join AP. Ini adalah nama AP dia ataupun nama Wi-Fi hotspot. Dan ini password kamu nak masuk tu. Send. Terus sekarang ni, sebab tadi dia dah ada, dia disconnect lah. Sekarang ni dia akan connect balik. Okay. Lepas tu, dia kata disconnect, connect and connect. So, word IP. So, dia mean dia dah masuk dalam tu. So, dengan tu kita tahu dia okay ke tak okay, check balik. Jadilah saya repeat balik arahan tadi. IP dia, 156. So, dia mean dah okay. So, cuma kaedah ni, saya cuma tambah untuk make sure kita ni dah call, dah apa kata, modul tu dah connected kepada network. Ini bila dah connected kepada network, barulah kita boleh connect kepada billing. Tapi kalau network pun kamu tak boleh nak connect, for sure billing pun tak boleh nak ni. Tu sebab saya tambah sikit arah ni untuk troubleshoot. Kalau okey, patutnya okey lah. Kalau tak okey, minta okey lah. Kerana kamu troubleshoot tadi. So, tapi kalau macam case saya ni, kayaknya dah okey lah. Cuma saya punya masalah, saya tak boleh nak communicate dengan billing ni. Bila saya run dengan billing, tak boleh communicate. So, maybe saya kena tengok balik lah. Okay, sebab salah satu sebabnya, sebab saya tak gunakan ni. Saya tak ada yang modul ni. Saya cuma ada yang mana tadi. Hilang dah. Saya cuma ada yang ni je. So, yang ni cuma Wi-Fi modul dia, bukannya Node MCU. Dia sebahagian daripada Node MCU. Node MCU ni satu complete sekali dengan microcontroller. Tapi kalau ini cuma Wi-Fi modul, so dia punya tu lain sikit. Okay, so itulah dia. Alright. Tapi instead of billing, ada banyak, ada saya dah tengok ada 2-3 lagi macam provider yang boleh bagikan servis macam ni. Semua saya tak sempat nak save tadi. Tapi kamu boleh guna ni lah. Boleh gunakan yang tu. Untuk. So, kamu cuba dulu. Saya pun cuba sebab saya pun ada masalah lagi nak komunikin. Kalau mana yang dah habis modul 2, dah boleh buat modul 3 selalu. So, kalau boleh sebelum raya kamu dah cuba sikit, balik raya cuba sikit. So, lepas raya nanti kamu dah. Ini kianya nanti, ini dah. Kalau worst come to worst, ini jadi kamu punya project, mini project. So, demi kamu boleh report sebagai modul 3 dan kamu boleh tambah lagi untuk jadikan dia mini project untuk lebih lagi, kamu kena tambah lagi lah dua, apa dia punya function-function tu, so, supaya nampak lebih lagi lah, instead of kamu just ada yang ni saja. Okay. Cuma apa saya nak cakap tadi, tapi kalau ada yang gunakan bukan nak MCU, nanti kamu boleh private dengan saya lah macam mana nak connect ni. Tapi kalau kamu dah ada memang yang kamu beli tu memang guna apa non MCU, saya rasa tak ada masalah kan. Ni straight forward je, kamu boleh terus control je. Saya punya ni sebab tak guna non MCU, so dia tak boleh direct terus, saya nak kena fikir lagi macam mana kaedah ni. Okay, so itu lagi. Cuma sebagai alternatif, instead of kamu just itulah, nanti kalau dalam buat mini project, kamu just gunakan benda ni saja. Tapi kalau kamu ada idea lain, kamu nak gunakan cloud yang lain, bukan cloud billing, boleh juga. Kamu boleh cuba yang lain. Ini cuma yang dicadangkan lah. Kami dah cuba, sepatutnya tak ada masalah. Tapi kalau kamu ada idea lain, gunakan cloud yang lain untuk communicate ni, pun boleh. Ataupun kamu boleh Google macam mana nak control kamu punya hardware ni direct daripada handphone kamu, tapi bukan gunakan cloud, tapi gunakan direct control. Direct control ni sama ada kamu boleh gunakan control daripada from handphone. Dua cadangan saya. Satu, gunakan Wi-Fi itu sendiri.
Sebab kalau kamu dah ada wifi, that mean wifi tu kamu boleh talk dengan dia dah sebenarnya. Dia boleh talk dengan telefon. Eh, telefon dah boleh talk dengan kamu punya Arduino tu ataupun Node MCU tu. Cuma macam mana nak talk, yang tu kamu tak ada dalam modul ni lah. Modul ni aja cuma untuk talk gunakan billing. Dia ada intermediate, orang tengah. Orang tengah dia adalah billing dekat cloud. Tapi kalau kamu malas nak fikir pasal internet, kamu nak talk terus direct dengan dia, boleh. Kamu yang penting dua-dua handphone kamu dengan kamu punya apa nama tu, kamu punya modul tu ataupun MCU tu sama-sama berada dalam wifi yang sama, dalam hotspot yang sama. I mean, handphone kamu dengan tu kenal. Ini kamu boleh kontrol lah macam mana. Cuma macam mana nak kontrol dia, mungkin kaedah lain lah. Dia tak ada gunakan app seperti ini. Dia akan gunakan mungkin ada macam dia punya program sikit. Itu alternatif lain. Ataupun boleh juga gunakan kaedah, gunakan Bluetooth pun direct. Maksudnya antara handphone dengan antara handphone direct kepada kamu punya Arduino tu, gunakan Bluetooth pun boleh juga. Itu ni sebagai alternatif lah, instead of kamu just gunakan cloud tadi, cloud billing lah. Yang ni kita guna billing, jadi billing tu. Tapi kalau kamu nak guna cloud lain boleh, ataupun kalau nak tak nak gunakan cloud, kamu gunakan direct. Tapi kalau gunakan direct ni sebenarnya lagi susah. Sebab tu kami cadangkan gunakan billing je. Billing ni kamu gunakan apa yang ada dekat billing tu. Dia dah ada modul dia, apa, dia ada application dia, dah ada dia punya apa, development tools dia. Kamu cuma drag and drop je lah kalau kamu tengok ni. Soalannya ni, kamu pilih je button apa ni semua. Ni semua ada dalam je. Nak communicate guna wifi apa semua tu. Pin nombor berapa. Dan banyak lagi lah kamu boleh explore tu. Cuma syarat dia kena ada internet. Kalau tak ada internet tak boleh guna ni. Cuma kalau katakan tak ada internet, susah sikit. Kamu boleh gunakan kaedah yang saya cakap tadi lah. Gunakan wifi direct ataupun gunakan Bluetooth untuk control. Sebab idea dia is IoT lah, Internet of Things. That's why kena guna tu. Okay. So itu lebih kurang modul 3 yang akan kamu buat setiap minggu ni sampailah. Dia kayaknya modul 3 ni macam cakap awal tadi lah. Dia kayak dah macam parallel kepada towards kamu punya mini project. Kamu settle kamu punya ni semua. Ni sampai peringkat. Nah, ini sensor-sensor yang dicadangkan itu. Ini sensor apa itu? Tanah pun saya dah lupa dah. Ini dengan kamu keluarkan graf semua tu, and then ketiganya kamu dapat notification nantilah. Okay, so ini dah kira kamu punya mini project. Cuma nanti ini contoh yang diberi ini general, tak adalah spesifik untuk apa. Cuma kalau kamu nak jadikan mini project, kamu kena tailor kepada tajuk-tajuk ni lah. Okay, monitoring trash system ke, home security, object monitoring, first dentist, temperature system, height, smart height, smart detector, bla bla, banyak lagi lah. Ini cadangan dia. Tapi semua benda ni kamu hanya boleh buat kalau ada ataupun kalau kamu faham modul yang ketiga ni. Modul satu, modul dua is on dia punya input output sahaja. Tapi untuk dapat konsep smart ni, smart monitoring, smart home, smart orchard, smart ni, semua ni semuanya perlukan modul 3. Itulah modul IoT ni. Untuk Arduino dan Node. Okay. So, tu lebih kurang apa yang kamu buat. Saya bagi pada kamu dah lebih sejam dah. Selalu saya bagi sejam ni, ini dah satu jam setengah dah. Tak apalah, ini ke last lah saya bagi talk. Kalau ada pun sekali lagi mungkin lepas raya nanti, sebelum kamu dah boleh start kamu punya, tak pergi sekarang ni senangnya macam saya cakap lah, kamu dah boleh fikir pasal kamu punya mini project untuk kamu punya ni lah. Okay, ada apa soalan?
Tak ada, saya berhenti. Saya buka dekat WhatsApp je lah. Kalau ada masalah, boleh tanya saya ataupun boleh tanya dengan siapa tadi. Layana ada. Li asal Layana pula. Layana ada eh. Layana boleh bantu sikit-sikit kalau dia dapat lah. Okay, kalau tak ada apa, saya tutup meet ni. Attendant jangan lupa eh. Attendant. Dan saya mana tadi? Okay. Saya buka dalam WhatsApp eh. Apa-apa WhatsApp saya. Bila-bila boleh ni lah. Okay. Ada tak lah? Tak ada? Dah semua dah tidur? Hello, 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 hello. Okay, ada semua eh? Alright. Ada saya. Dan pada masa yang sama, make sure kamu punya modul lab report pun untuk satu dengan dua tak boleh, dah boleh hantar. Kamu hantar aja dulu eh, tak kisahlah. Kalau satu dua ni kalau kamu rasa macam tak boleh nak...